Bergabung dengan perisai Banten melalui tangan para pengijasa dimanapun, maka sejak saat itu orang itu sudah mulai berupaya untuk memperbaiki akhlaknya. Itulah rahmatan lil alamin. Dari situ aja dulu cukup. Kemudian kalau kita memberi kebaikan, pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan, itu juga sudah termasuk rahmat. Rahmat itu adalah karunia. Karunia itu dalam hal yang lebih kecil lagi, kita berikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun melalui keilmuan kita. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Kita berikan pertolongan, itulah kebaikan dan itulah rahmat. Itulah rahmatan lil alamin yang kita maksud dari hal-hal yang kecil. Saya mengajak untuk mulai aja dulu, jangan berpikiran yang panjang-panjang. Dari angka 1 bergerak, cari siapa yang butuh pertolongan kita, cari siapa yang membutuhkan, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dari situlah kita mulai perjuangan kita mengemban amanat rahmatan lil alamin.